Pun kotor semua soalnya udah. Ya itu suatu kehormatan saya. Terima kasih. Tadi juga sempat bertemu sebentar dengan Sinuwun. Alhamdulillah Sinuwun tadi memberikan beberapa arahan ke saya. Jadi beliau berharap kawasan Raton ini bisa lebih tertata lagi. Dan beliau mempercayakannya kepada saya untuk menata. Mas Gibran tahu artinya gelar tadi? Itu tanyakan aja ke tadi atau Gusti Dipo atau Gusti Agung. Saya hanya menerima saja dan itu sebuah kehormatan. Dan itu nggak direncanakan, saya juga nggak tahu. Saya aja salah kostum. Yes. Kalau lihat bangunan keraton ada rencana buat rekonstruksi atau nggak? Itu tadi salah satu arahan dari Sinuwun juga. Itu salah satu arahan dari Sinuwun juga untuk mentacat, merevitalisasi juga, ya mempercantik lagi keraton Kasunanan Kota. Apakah ada rencana dibuka itu tempat wisatanya? Belum, kalau ini belum ya. Belum. Museumnya juga belum. Ya. Rapat Covid. Bawa isu tadi pangeran apa? Warga keraton itu punya tata cara dan tradisi, di mana beliau-beliau yang memiliki suatu tugas, lalu kemudian dan sebagainya, salah satunya juga ini jabatan mas. Wali kota ini mendapat mandat dari Mas Maura ini, Kanjeng Pangeran Gibran Raka Buming, Gibran. Jadi sebagai anutan Widura dengan tahu namanya Widura Mahabharata nggak ada yang kenal. Batas sedikit lah. Wayang ada lho, wayang menunjukkan warisan cagar budaya dunia lho. Nah, itu mengatakan nama berarti bahwa ini menjadikan nama Widura itu semoga bisa melekat pada Mas Wali, Mas Gibran, yang tentu saja bisa mengayomi-ngayomi kepada masyarakat. Intinya begitu. Ya, nih, tenun. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.